Okey. Dah boleh start. Oh, boleh. Boleh start. Okey. Okey, selamat datang ke sembang kami. Lama siap tak buat sembang kami. Berapa tahun dah? Aku rasa almost 3-4 tahun juga. Lama siap. So, welcome to sembang kami season 2.1. Season 2.1. Mana aku tahu kau lah. Ya tu. Season 2 ni aku rasa dah ada 2 tahun lepas lagi dah. Lama dah tu. Aku tengok IG tu tadi. Tahun lepas lah. Aku rasa start masa season 2 ni start masa 2020 tau. And then habis 2021 kita stop. Oh. Kita stop sebab PKP apa semua tu. Kan? Betul tak sih? Betul kan? Tahan kameraman. So 2023 ni kita sambung lagi masih dengan season 2 tapi season 2.1. Oh. Lama betul lah. Lama. So kira ni special orang kata comeback untuk sembang kami season 2.1 ni. So aku ajak kau as a guest. So bersama aku hari ni Chubby yang sebenar. Halo rakan-rakan, lama tak nampak saya kat YouTube eh. Lama saya tak keluar YouTube eh. Rasa awkward jap. Rasa awkward sikit. Kalau aku cakap awkward sikit lah. Rasa cakap eh dalam. Okay, before tu terlupa. Aku Arif dari Kami Studio. So hari ni aku bersama dengan yang pernah jadi penyinar dalam hidup anda dalam 2020. 2021 itu. One of member yang aktif dengan kami. Untuk kerja-kerja kami semua sekarang ni. Sekarang lah. So hari ni kita bersama dengan Chubby yang sebenar. Zuzumida. So Chubby, nak orang kenalkan kau sekarang ni sebagai apa sebenarnya? Kenal. Ya tu aku sebenarnya tak jumpa lagi identiti aku. Kalau ikut sekarang apa? Sekarang. Sekarang aku as videographer. Full time videographer. Right. So dalam sembang kami ni kita akan macam biasa aku akan tanya kita punya guest untuk benda-benda yang berkaitan dengan kerja-kerja media. So, yes. Stay tuned. Okay, Chubby, ni aku nak start dengan soalan yang simple, basic dulu lah eh. Masa season 2, benda ni aku tak buat tau. Tapi benda ni aku pernah buat masa dekat season 1. Oh, benda? Aku tanya soalan berkaitan dengan media, kau kena pilih yang jawab, yang simple. Kena pilih? Pilih lah. Aku akan tanya, dan kau jawab. One shot punya jawapan lah. Okay, aku first. Okay. Sony, Nikon, Canon. Sony. Sony, why? Aku bermula dari Sony lah. Dia macam tak tahu lah, sebab aku memang start Sony. Memang aku dulu start dari YouTube dah start Sony. Memang kau pakai. So tak pernah pakai lain lah. Aku pernah pakai lain. Yang mana? Aku pernah pakai Canon. Pernah pakai? Untuk apa? Tak ada. Pakai dia just saja test je. Oh. Yang lain memang call the way Sony je. Sebab aku pergi mana, orang pun memang Sony je. Oh, so kau punya target kau untuk jadi Sony Alpha Guru lah? Dia lebih kurang jadi macam apa? Sony ZV Guru lah. Sony Crop Guru. Crop Guru. Alright, next soalan. Ada 3 pilihan. Okay. Premiere, Da Vinci, Vegas. Maksud sekarang Premiere lah. Memang kau guna Premiere? Memang guna Premiere lah. Da Vinci baru nak masuk tu pun blur-blur lagi. Tapi apa yang kau selesa pakai? Premiere lah sekarang. Basically Premiere lah. Okay. Even VN ke CapCut aku tak selesa. Yang untuk ni pun, ya. Okay. So kalau kat phone kau edit, tak ada lah. Still balon je lah CapCut ke VN ke. Tapi yang ada major proses dekat Premiere lah. Okay. Aku dah lupa lah soalan yang masa dulu. Masa dulu aku tanya, kau apa? Kau fotografer ke videografer ke graphic design? Macam tu lah. Tapi tadi kalau jawab kau as a videographer kan? Alright, okay. Bakal sinematografer maybe? Okay lah.
Okay, so now aku nak ke soalan yang kedua. Just nak kau share how, macam mana kau start dengan kerja dalam bidang media ni lah, ataupun kau start involve dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan media. Dia macam dia, dia start-start aku, kalau orang kenal aku, orang tahu kan, dia macam aku start YouTube. Okay, aku start dengan YouTube. So dia macam, itu pun kawan yang ajak. Okay, kawan yang ajak. So start tu, tapi time tu memang noleh kosong. Aku nak pegang kamera, aku takut. Aku macam, apa benda ni siap. Itu kalau macam, dari segi macam umur kau time tu bila? Umur aku time kau tu start lah. 2019. So waktu tu betul-betul memang baru start terus buat yang YouTube. Time tu aku as talent lah. Okay, beli kena macam tepi-tepi je. Okay. Lepas tu time tu aku tak berani gila. Diorang suruh aku pegang pun aku macam, pegang kamera. Aku pun takut gila lah. Sebab tak tahu time kecil tu dia macam ada trauma. Dia macam apa, time kecil tu time kena kahwin lah, kawan apa, saudara aku suruh tak gambar. Lepas tu pegang kamera dia. Lepas tu aku tak tahu apa benda asal. Time tu viewfinder memang, kan Canon ni memang ada yang mode yang kena tengok viewfinder kan. Kamera Canon kau kata pernah try ke? Tak, lain lah. Ada lagi lain? Okay. Ada lain lah. Apa tu? Cakap je layar, okay. Lepas tu aku nak tak gambar. Apa ni? Lepas tu kena marah, Mat. Kenapa? Dia dah suruh kau ambil gambar. Ya, tu. Tak payahlah kau ni. Kau ni tak ada pakai lah. Aku start tu aku macam, aku tak ada bakat langsung. Siapa bodoh-bodoh . Dia bukan tak ada bakat. Tak, tak boleh tu. Dia tak ajar dulu. Ya, dia tak tahu nak tekan apa benda tu kan. Dia bagi je. Start tu aku macam, aku trauma dengan kamera. Okay. So aku macam, okay lah, aku tak nak lah. So start tu aku takut kan. Lepas tu dah lama-lama, dia macam dah memang selalu dengan kamera kan. Lepas tu aku start berani lah. Okay, try pegang dulu. Okay, dah selesa. Okay. Lepas tu shoot macam biasa auto. Okay. Shoot auto lah, awal-awal. Auto rasanya dekat 6 bulan ke lah kita. Memang tak tahu langsung. Okay. Lepas tu time tu tengah buat YouTube lah. Tengah shoot kan. Lepas tu kita, time tu bos aku dia collab lah dengan Muhammad Hazim Hamdan. Okay. Start tu Hazim Hamdan tu yang ajar. Start yang ajar kita lah. Memang ajar. Okay, apa benda kau kena tahu. Okay, ada tiga benda basic. Ada ISO, ada aperture dengan shutter speed tu lah. Start tu kita. Tapi tu pun blur-blur lagi. Dia macam, dia faham konsep tu. Faham konsep tu. Tapi nak still nak pakai bila technical dia macam sebab susah lah. Yelah, benda tu variable lah. Tak tahu this time ni nak pakai setting apa pula. Contoh apa pula. Macam dia sebenarnya selain konsen dia nak cerah ke nak gelap. Betul tu. Itu je lah. Okay. So start tu memang Layan lah. Dah buat vlog After vlog. Awal dulu layan vlog lah. Kira dulu kau shoot ke kau edit sekali ke apa macam mana? Awal-awal tu aku kan memang as talent kan. Okay. Macam tak kisah sangat lah. Tapi tiba-tiba dia macam datang minat tau. So macam okay, aku nak pegang kamera ke, aku nak belajar. Oh, maksudnya kau start talent dulu. Join buat content apa semua. Lepas tu slowly pak. Slowly okay, aku tiba-tiba dia macam waktu keting, macam tu okay, dah tak ada siapa dah. Aku seorang je ada. Kau tolong pegang kan. Maksudnya daripada awal tu bukan kau diletakkan sebagai video. Tak, bukan orang lain. Kiranya kau memang betul-betul talent. Orang lain lah. Lepas tu apa, sebab dulu aku addicted dengan aku PC lah. Macam aku memang sebenarnya awal-awal dia minta tolong aku sebab apa, dia nak buat PC, aku lah buat custom dia. Okay. Lepas tu tak pernah kisah pun lah pasal kamera dia. Kamera ke editing ke apa lagi lah. Lepas tu awal dia orang lah buat macam Kepeng dan Mak Dan. Dua kepala ni lah. Okay, kau buat lah. Kau buat aku tolong lah. Okay. Lepas tu lama-lama dia macam, okay dah lama makin tahu. Okay, dah tahu manual apa semua. Okay, start macam shock lah layan. Start tu, lepas tu ada sampai satu hari tu yang turning point aku, yang memang rasa macam okay, aku nak buat aku lebih. Nak jadi videographer yang memang macam go to professional macam media apa macam ni lah. Okay. Dia macam time satu hari tu macam kita ada collab dengan Sofiang lah.
Okay. Tapi ada dia macam ada buat short film lah, raya raya ada dekat lagi. Ada tengok aku, ada tengok. Aku ada tengok. Okey. Aku jadi orang bodoh. Agak. Lepas tu apa? Dia bila start dengan Sofia tu, dia OP dia nama Difan tau. Dulu ah dia OP okay. Lama dia. Okey. Ada nama Difan dia macam okey, apa? Dia tunjuk time tu baru nampak ah. Macam ni eh set. Set untuk syuting lah. Set untuk syuting. Tapi time itu tu kira tu sebenarnya macam dah besar sebenarnya. Kau dah lompat ke something yang besar terus sebenarnya time tu? Tak, dia time tu aku tengok lah sebab aku as videographer dia. Aku as videographer Gepeng kan. Tapi kita memang jenis, kita dua memang suka explore. Kita suka tanya, ni macam mana benda tu. Time tu dia pakai Blackmagic. Kamera pun terus dah power terus tu. Power dia daripada Mark 3, dia terus jump ke Blackmagic tu. Dia macam okey lah, balon lah. Macam gempak lah. Tak tahu. Tapi lama, tapi time tu balik tu bila kita orang balik tu okay. Sebab kita memang, kita orang dua memang suka explore gila. Okay. Kita orang dah layan semua. Kita orang duk tanya diorang macam mana. Dia betul lah, kita orang buat short film. Saja try buat short film. Korang buat sendiri. Automatik dia jadi gempak tu. Okay. Terus aku, time tu aku jenis suka macam apa, macam suka ni lah. Time tu aku jenis suka macam ni lah. Dia macam caca. Sampai sekarang aku suka caca. Okay. Aku cakap, wah aku nak di DOP lah pian. Dia kata, dia macam, oh okey lah. Kau try, kau kena cari pengalaman. Dia cakap macam tu lah. Dia cakap macam tu lah. Aku cakap, oh okey lah. Lepas tu, tiba-tiba aku kena cikgu luan. Lepas tu kau dapat kenal dengan orang-orang yang pada aku kuat power juga sebenarnya dalam social media kan. Ya tu, like, banyak lagi sebenarnya jumpa. Naik content creator yang hebat lah. Okay. Dia macam, tapi aku, ya dia rezeki lah. Dia macam daripada satu link pergi ke banyak-banyak orang kenalan. Sebab aku, salah satu hobi aku suka ni. Aku suka kenal orang. Okay. Macam idola, okay aku nak jumpa. Aku nak jumpa dia. Cuma masalahnya kau yang kau kenal ni semua yang lelaki je lah. Ya. Itu lah masalah aku. Aku kata suka kenal orang. Aku susah sikit lah kalau perempuan. Okay. Kalau perempuan, rakan-rakan sekerja yang okay sikit. Aziz diam Aziz. Aziz diam. Okay, so kat situ kira kau punya, kau involve secara tak langsung lah. Dia macam bukan kau tak sengaja. Terus starting nak jadi videographer. Tak ada. Aku tak nak terfikir, Mat. Sumpah, dalam hidup aku tak nak terfikir langsung. Aku nak buat benda ni. Aku ingat aku nak jadi engineer atau Soho Malaysia ke apa dulu. Buat pointer tinggi ke. Yelah sebab, okay, back to kau punya sebelum start. Kiranya kau belajar dulu pun dalam bidang yang berkaitan Engineering. Then, yelah. Maybe at that time, kau tak explore pergi kau punya kerja yang kau nak cari. Dia semua ni sebabkan PKP. Dia waktu tu dia macam tak ada pilihan. Aku dah macam ada waktu aku baru sem kita ada 8 sem. Okay. Kita aku sem 6, orang dah lock aku kerja lah. Okey. Untuk habis lepas belajar tu. Lepas habis tu. Orang dah lock aku lah. Okay. Sebab aku banyak pergi macam pertandingan apa benda, pertandingan apa macam ni lah, apa benda nama tu, macam lawan competition robot ke, buat invention ke apa benda kan, innovation ke apa. Orang dah nampak lah, macam kerja-kerja industri. Okay lah ni kat abang nanti apa-apa kau roger. Sekali pump aku keluar PKP. Jeff tak ada, aku call semua orang tak ada siapa angkat. Aku email PKP. Semua orang PKP. Semua orang tak nak kata apa lah. Memang je, kau pun je masa PKP kan. Aku dah macam, ui macam mana sih ya. Lepas tu, okey lah. Apa? Kata itu yang terus terlibat dengan konten. Tiba-tiba terlibat dengan konten. Aku macam, oh okey lah, layan lah. Okey, kiranya kau dulu tak ada barang sendiri lah. Aku pun ada. Tak ada barang sendiri pun. Tapi untuk sekarang, kau dah ada kan? How kau kumpul kau punya untuk kau dapat barang-barang yang kau ada sekarang? Macam mana? Dia starting dulu aku kerja jaga business airport. So aku macam, okay start tu, okay aku kumpul sikit. Aku beli ZV-10.
Ah, okay. tengok eh video ZV10 aku dekat link kat description. Tengok video yang kena kena bahan. Kau jangan letak video tu pula. Video tambahan aku. Okey. Oh, tu so kau daripada bisnes tu kau beli lah. Kita kerja okey dapat komisen. Okey, aku memang simpan. Okey. Ah, tu kamera. Lepas tu pop first job aku dengan luang kau lah. Okey, ya, tapi kalau kau ada kamera, kau ada komputer, laptop ke? Komputer dah ada lah. So, kau ada komputer dulu baru kau ada kamera? Aku beli sekali. Oh, serentak sekali? Kaya betul. Besar menang eh. Dia bukan apa, dia macam tak boleh eh. Dia macam, macam mana aku kerja kedai PC tu. Okay. Lepas tu, komputer dah lama aku buat macam sikit-sikit tau. Aku cakap kat bos aku orang Pakistan. Okay. Lepas tu abang saya letak sini dulu lah. Letak sikit-sikit. Nanti saya ada duit saya letak lah. Saya letak lah barang-barang sikit. Geram-geram aku beli kamera tu. Pak macam PC dah lengkap lah. Tinggal monitor je. So serentak lah terus pak dua-dua ada. Serentak tiba dua ada. Okay. Lepas tu mati-mati aku ingat selama ni aku akan buat vlog je selama mati. Okay last. Macam ni kau belajar editing video tu? Editing awal-awal daripada memang start YouTube tu. Memang Capek lah yang start ajar aku. So instead of editing, talent kau jadi editor juga? Aku pernah jadi editor, pernah buat offline. Offline je. Online memang sebab dia macam bos lama aku ni dia terlampau perfectionist lah. Kau tak boleh fikir dia, sebab itu output dia. Dia output dia. Dia tahu apa dia nak. So aku macam, ui tak boleh lah ni. Aku boleh buat offline lah. Okay, soalan last aku. Maksudnya kau tak ada join mana-mana untuk kau belajar pasal kamera? Tak ada, tak pernah. Pasal editing pun tak ada. Tak so ada. Basically benda tu sendiri daripada kawan-kawan. Daripada kawan-kawan. Atau tunjuk ajar member jugaklah. Tunjuk ajar member. So kira kau explore semua tu lah. Lebih kurang lah. Dia macam lepas tu tengok YouTube sikit. Pada aku gempak lah sebab sekarang hasil kau boleh tahan enggak tu. Dari segi editing. Alhamdulillah kalau kau yang berbuat, bos yang berbuat nanti. Tapi banyak agak isu. Tapi banyak proses lah. Banyak proses lah. As proses lah. Improvement biasa tu. Betul tu. Tapi kiranya kau, yelah kau nak buat yang kau boleh buat lah benda tu. Kau boleh belajar untuk buat benda tu. Dia macam, tapi memang dia bila start aku memang as freelance, memang start tu dia macam evolve sikit. Dia macam okay, editing dah lain, cara shoot kau dah lain. Dulu Mat, memang gua handheld eh Mat. Auto, okay, taller sini, zoom sana, zoom sini. Janji dapat shot. Demi semata shot tu. Jatuh. On editing kau tak tahu apa jadi. Editing tak tahu apa jadi. Aku cakap okay lah, tunggu lah. So okay, so better lah macam sekarang kau dah tahu editing. Kau tahu macam lah. Tahu lah. Improvement untuk dari segi shooting pula kan. Okay tu story background macam mana kau start lah. Okay, now untuk soalan aku second last. Aku nak tahu ni je, apa experience kau paling teruk yang kau pernah ada dalam kerja ni dengan yang paling best? Nak start yang mana dulu? Start yang paling teruk dulu lah. Tak, serius aku tak tahu. Asal kau tak tahu? Tak, mana tahu dia? Dia macam mungkin ada 10, dalam banyak 10 benda kau buat, 10-10 tu buruk aku tak tahu. Wah, teruk tu. Just share lah macam apa yang kau rasa paling impact lah, bagi kesan yang ataupun yang bagi kau rasa macam apa aku buat ni sial. Macam tu lah. Ataupun apa yang orang buat kat kau. Masa aku experience. Yang ni boleh cerita kat YouTube. Tak, cerita. Aku tak tahu. Aku tak dapat expect apa benda. Sumpah, aku tak tahu. Videographer tolong saya video ni macam seorang panas ni. Tak, just bagi tahu apa dia je lah. Yang simple, yang basic. Padat. Tak nak lah kau macam teringat balik kan, nanti kau nangis. Tak tahu lah. Tapi apa yang kau pernah rasa? Mungkin ni boleh jadi pengajaran untuk orang. Banyak sebenarnya. Okay, satu je. Aku tak boleh. Ambil satu, ambil satu. Kau nak yang mana yang? Aku tak tahu. Paling worst lah. Apa? Dalam bidang ni sahaja. Dia tak ada kena-mengena dengan personal. Yang personal tak lah. Bukan personal. Maksud aku yang macam ini kisah-kisah benda yang life lain tak ada. Ini experience kerja. Kerja lah. Macam hilangkan barang ke? Tak ada lah. Hilang barang tak kisah sebab kau punya lalu. Lain lah yang berkaitan dengan kerja media. Dia maybe tang-tang apa? Yang tak ada job lah kot. Tak ada job, tak ada payment. Lepas tu apa?
Tak ada job, tak ada payment. Tak ada job memang tak ada payment. Kenapa ada mention? Okey. Apa? Tak, dia tak ada, bukan sekarang. Dia waktu ada lah, sekali macam yang ada apa, yang waktu down, ramai-ramai down tu. Okey. Kita semua terpalit sekali. Oh, baru-baru ni juga. Ah, baru-baru ni jugalah. Tapi alhamdulillah dengan hikmah kita masih hidup ni hari ini. So dia macam yang tu, dia macam apa? Ya, macam kau bayangkan tiba-tiba kau okey je. Tiba-tiba kau hilang segalanya in one chat. In one night, orang kata. In one night. Ah, so kau daripada tempat yang gah kau pergi ke memang jatuh. Kau pergi ke bawah betul lah. Dia macam tu lah rasa dia. Okay. Apa pula kau punya rasa, apa kau punya experience, apa kau punya something yang kau rasa benda ni gempak lah untuk kau? Benda? Achievement ke something yang good lah selama setakat hari ni. Yang kau rasa this the best thing lah yang kau alami dalam bidang kerja ni juga. Macam ni macam panjang pula. Simple dia apa kenangan manis. Dalam kerja dia. Okay. Ayat aku panjang sah. Kenangan paling manis lah. Kenangan paling manis lah. Kemal saya ayat suka pengalaman manis. Aku nak bagi ayat gempak lah tadi tu. Tapi aku tak faham. Ini kalau ada salah jawab macam ni eh. Tak ada. Apa? Pengalaman manis. Banyak sangat tu macam one off lah yang kau boleh share. One off eh. Jajak aku recap ya. Pengalaman manis. One eternity later. Ui, banyak sangat ah. Dia macam oh, kenangan manis dia aku. Ada sebenarnya. Dia tak dapat nak select. Dekat Ipoh aku. Apa? Ya, apa ada event kamu ke? Oh, event RF kamu. Dekat Ipoh ha. Dia macam apa? Dia kau dapat aku dapat shoot hujan, dapat shoot ni apa? Bunga semua lah. Tapi hujan tu memang special thing lah. Dia macam memang kau nak gila. Kau tengok kat YouTube ke sama ni. Tu antara kenangan manis lah. Dapat yang tengok. Kau tak dapat rasa sekali lah. Sorry dia lah. Dapat tengok kau. Tak kisah. Dia dapat tengok konsert live. Lepas tu kau dapat special, kau kata apa eh? Special view lah. Special view. SM Media punya team kan. Lepas tu kau ambil gambar dengan bunga. Aku pula yang list kan. Kau punya kenangan manis. Aku pula lagi tahu. Dia bunga tu dia AJ Koko pun penting. Oh, AJ Koko. Faham. Lepas tu dapat macam tu lah aku, dia macam tapi basically layan je lah apa yang ada. Faham. Okay. Next so okay, kita go to last lah. Last punya sembang kita. Mungkin agak cliche tapi aku nak kau share macam something like the best word yang kau boleh bagi ke orang as a message lah. So message untuk dalam aku, bidang ni. Aku ni banyak dia macam dalam bidang ni kan. Atau, aku nak dapat satu benda yang paling kau-kau lah. Yang memang sampai sekarang aku tunggu ke. Aku lah macam pegang je lah. Dia macam jadilah macam pokok buluh. Apa tu? Pokok buluh. Macam. Tentang sini banyak pokok. Bukan. Pokok buluh. Sebab apa? Pokok buluh ni first 5 tahun dia takkan membesar. Dia ada sampai tahap dia kat situ je. Pokok buluh. Ha. Untuk masa dalam masa 5 tahun dia kat situ je. Memang tak membesar. Tapi lepas lebih kurang ah lepas atas 5-6 tahun tu. Dalam masa setahun dia akan pop, dia turun akan fly high. Dia memang akan membesar yang memang kau punya. Ha. Oh ya. So maksud dia kat situ dia macam ibarat kau stay dekat satu proses tu, biarlah kau tunggu sekejap. Kau stay dekat satu proses tu, lama kau tak bergerak, kau memang kau tunggu, kau jalan eh, tapi one day kau akan ni. So maksud dia macam bila kau stay dekat satu proses, one day kau akan ada satu tahap yang kau akan pergi fly high jauh. So sebab banyak yang macam, aku kat sini je, aku tak ada perubahan lah, aku tak ada mana progress aku. Waktu tu kau macam kau bagi aku macam
aku pun macam okey, aku layan lah. Kalau ada kau ke. Santai je. One day mesti akan ada satu tahap yang kau akan boleh pergi. So something yang kau macam believe lah. Ha, aku believe lagi lah. Okay. Ha, dia macam tu lah. Apa kau punya plan lepas ni? Last lah soalan. Plan lah? Plan tak tahu, aku kata nak buka studio macam perlukan pekerja. Itu plan aku. Oh, plan kau. Oh, plan kau ikut plan aku. Jangan. Okay, apa lah. Tak ada. Ha, okay. Apa? Betul lah, ada ni? Ada. Apa? Apa plan kau? Apa? Plan aku sebenarnya aku nak pergi. Dah lama lah. Ya, aku duk kata dekat kau, aku nak at least lah, aku nak merasa macam set yang betul-betul macam aku nak ada macam bukan setahun lah, dia macam aku nak buat yang aku tak rasa lagi, macam event aku dah rasa. Aku nak pergi ke macam okay, yang contoh komersial yang ada set yang memang kru ramai, ada yang memang aku nak rasa production punya yang memang kau production punya. Suka bekerja dengan beramai orang lah. Dengan orang power semua tu, faham. So aku nak ke arah situ lah, tapi boleh. Tak, dia tunggu boleh rezeki lah. Dia kena tunggu aku stop lah. Kalau aku dah tak buat apa, okay, kau memang tak nak kau pergi. Tapi kau chances ada je, kau kenal ramai dulu. Banyak je production ni. Taulah, maybe one day diorang panggil kau. Dia bukan panggil, aku boleh minta sebenarnya. Tapi aku yang malas lah. Dia jadi macam tu lah kadang-kadang. Okay. Alright. Sebab nak jadi buluh sangat kan. Okay. Last. Okay, Jami. Thank you untuk join sembang kami tak kali ni. Lah. So, okay. Thank you semua yang tengok episod kali ni. Jangan lupa support guys. Korang enjoy. Still lagi ada rasa, vibe tu ada lagi. Aku rindu sangat nak buat sembang kami. Banyak kita orang punya guest apa semua dalam ongoing. InsyaAllah kita akan try untuk more be active balik lepas ni. Okay, last, jangan lupa follow Chubby dekat Instagram dia. Tolonglah, dah dia jatuh jauh-jauh sangat tu. Dia aktif untuk repost story semua. And then boleh subscribe dia punya YouTube, konten-konten dia yang dia buat sebelum ni. Lagi kat mana dia ada? 10K Patreon. Tak ada. Okay, jangan lupa follow Instagram kami studio. Kita ada Facebook, Instagram, YouTube dan juga yang terbaru kita ada TikTok. Ada TikTok kan? Dulu tak ada TikTok. Dulu TikTok. Dah download belum? Ha? Dah download. Dah. So, support kita orang kat situ. And jumpa lagi untuk the next episode. Bye guys. Jangan lupa follow. Ada ni, ada poster untuk kita sign. Oh ya. Yeah. Tapi benda tu kita buat lainlah, shot lain. Ya, beres. Jumpa lagi. Bye. Okay guys. Bye bye. Let's go. Smart sial.